Terhitung lebih dari 10 kali ledakan terjadi pada benteng pertahanan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 19 April 2023. Pejuang BRO-571 mengambil gelandang bertahan lainnya. Kehancuran militan Ukraina terlihat jelas di sini. Prajurit dari kubu Rusia terus luncurkan serangan dari atas langit yang membuat sekelompok tentara Ukraina tidak hanya kalang kabut namun juga kapok. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan-ledakan brutal menyapu bersih sebuah titik-titik penting angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!